Okey, selamat pagi. Kita akan test sebuah motosikal Yamaha, iaitu skuter Yamaha NVX. Ini adalah model yang terbaru kali ini, warna dia pun cantik. Dan ini adalah kepunyaan sahabat saya ya di tempat kerja. Jadi dia baru bawa pulang motor ni, skuter ni ke tempat dia. Jadi saya hari ini berkesempatan untuk test dengan kebenaran. Nah, dia ada di sana, berdiri di sana, tapi dia malu dia. Kepunyaan seorang wanita, tapi anda boleh lihat motor ni telah pun ditambah baik dengan aksesoris seperti yang anda boleh lihat di bahagian radiator. Ditambah dah ditukar cover dia dan juga lever handle ni, dekat throttle dia, side mirror pun dah tukar dan juga ada skru-skru di sinilah, sudah berwarna-warni. Dan juga tambahan. So banyak tambahan, tapi ini bukan dia yang buat, tapi oleh pasangan dia. Biasalah lelaki kan. Jadi kita akan bawa ni berjalan ke beberapa kilometer di area terbeduk. Kita nak lihat dan test motor ini. Tapi sebelum itu, kita on kamera kita dulu. So, untuk naik motor ni, untuk start kita kena naikkan stand dia dulu. Okey, pastikan kita selesa. Oh, ni susah nampak ni. Haha, ni modifikasi ya. Okey, ni dah tekan, dah turn ke kanan. Okey, engine pun dah start. So, let's go, let's low roll, let's roll. Oi. Alright. Let's test. Okay, riding position sangat selesa. Saya rasa badan saya tak stres, cukup selesa. Okay, lalu guard. Okay, jom. Kita ke kanan menuju ke Kampung Dahak. Tapi Dahak itu jauh lah, Gahat sebenarnya. Banyak kereta ni. Ibu bapa mengambil anak-anaknya balik. So, kena bersabar ya. Okey, teruskan. Powerful juga ni. Memang tarik lah. Memang power lah. Tak berasa saya dah bawa dengan kelajuan 87 km/h. Motor agak ringan. Suspension bolehlah, sebab motor ni agak ringan, jadi ada sedikit melompat. Dengan badan yang ringan ni, senang kita nak tarik. Kalau anda nak tahu, jalan ni lah yang menghubungkan Terbeduk dengan Mongkos. Sekarang ni saya nak bawa dia ke 100 km/h. Kita pulas throttle. Dengan respon ke 100 km/h, agak slow. Boleh tengok meter ni ya. Ok, saya bukan nak test top speed, tapi saya nak tengok respon ke 100 km/h. Mengambil masa sedikit lah. Tapi
tapi boleh diterima untuk motor 155cc. Yang pentingnya, advantage yang motor ini, dia tak perlu tekan gear. So kalau kita banding dengan motor cup, memang ada advantage dari segi gear. Dia akan lebih cepat bergerak, lebih senang. Memang motor ni ringan. Skuter dah trending sekarang, terutama sekali orang yang nak guna motosikal di bandar. Memang ramai yang beli skuter. Selain itu memang trending juga orang bawa skuter jalan jauh, sebab ia juga agak selesa untuk dibawa. Riding positionnya sangat selesa dan tak perlu risau pasal clutch. Country ride di Tepeduk macam ni memang seronok, sebab pemandangannya indah, udaranya sejuk dan segar. Walaupun ada bergoyang sedikit, tapi suspensionnya memang lembut. Dia tak kasar, dia tak kasar. Dengan kata lain, dia tak keras. Tip top. Kita dah menghampiri Gahad. Ini SK Gahad. Budak-budak dah balik sekolah. Cantik tak? Tenang saja. Buat anda yang baru menonton channel saya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Kalau anda pengguna NVX, sila komen. Apakah komen anda? Senang saya update. Selesa tak selesa? Puas hati? Sedap? Macam review makanan pula. Sedap Saya sekarang dah menunggang selama 15 minit. Badan tak lenguh. Kali ni saya nak bawa Yamaha NVX. NVX boleh layan corner atau tidak? Tak perlulah cecah lutut. Kalau cecah lutut tu dah pro dah tu. Yang penting kita dapat buat selekoh dengan selesa. Okey, ni jalan link. Sekarang kita dah masuk ke jalan link. Di antara Tepeduk dengan Mongkos, jalan di sini banyak selekoh ya. Jadi kena berhati-hati ya. Motor ni boleh main selekoh ni. Jadi tak ada masalah lah. Kita layan je lah corner ni ya. Dah layan corner, kita balik ke jalan tadi. Di depan tu ada sekolah tadi. Mak oi, kereta keluar tak bagi signal. Nasib baik sempat break. Inilah kelebihan motor ada ABS. Brake dengan baik, tayar tak lock. Dan jom kita teruskan perjalanan pulang. Jumpa lagi.